Cinta bilang cinta, sayang bilang sayang. Jangan kau gantung aku dengan harapan. Bila kau tak cinta, aku tak mengapa. Bila tak sayang, aku takkan berjuang. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama hari empat. Ya, hari ini kita mau jalan-jalan ke daerah Sulawesi Selatan. Udah pasti tahu dong kalau Sulawesi Selatan ada siapa ini. Ada siapa ini? Ya, ada Hasbi dan Piyama di duetin nyanyiin lagu Cinta Bilang Cinta, Sayang Bilang Sayang. Ini kan versi Adibal ya, kalau versinya Sylvia mah kan buah dairiko. Mana sih nada ini? Nadanya kayak mana sih? Ya? Buah dairiko, tongeng mapo jiki. Aja muga tongeng ngak tunan nak tutun tutun rana adamu. I'm sorry, I can't. Aku abah. Really hard, guys. Buah dairiko, tongeng mapo jiki. Aja muga tengengar ranadamu. Wow, amazing. Malah kayaknya ya belajar bahasa sana ya. Wow. Yeah. Kalau gue nggak ada, jadi nggak bisa. Bisanya sorry kap. Soalnya hampir jadi sama orang sana. Okay. Kalau gue tanya, kayak ada curhat sih. Tanya gitu. Ya udahlah, daripada kita udah mulai curhat urusan pribadi, kita dengerin aja Sel Piyama sama Hasbi. Cinta bilang cinta. Tapi juga sebelum kalian bilang cinta sama kita, harus break dulu. Baru kita bisa cinta-cintaan di ceritanya. Langsung ya, aja cinta bilang cinta. Sel Piyama sama cinta. Hasbi ya. Suling duluan. Langsung dibantai sama Ansul ya awal. Wow. Yes. Ini tinggi banget loh. Yes. Ah, tinggi loh ini, tinggi loh. Untuk ceweknya ini tinggi ya. Oh, Selfie harus ngimbangin Hasbi. Yeah. Aku salut banget coba ya. Mereka bisa sama gitu, dinamikanya gitu ya. Cengkoknya sama, staccato kan sama. Enak ya. Gue jadi inget cover lagu ini deh. PKN ya. Yang belum nonton ya, aku cover lagu PKN-nya Selfie ada di bawah. Tapi jujur ya, aku dengerin itu maksudnya PPKM sih, bukan cinta bilang cinta ya. Karena PPKM hits banget. Hits banget waktu Selfie. Oh, viral bestie. Trending 1 kalau gak salah. Pokoknya tuh super trending ya. Trending tinggi banget trendingnya Selfie waktu nyanyiin PPKM ini. Dan aku cover itu. Aku suka soalnya. Itu waktu itu masih PPKM juga ya. Iya. Iya kan? Tinggi banget ya sayangnya. Aku merasa kita berjalan tanpa arah tujuan.
Ini sebenarnya ketinggian sih kalau buat kami. Iya, benar. Tapi ya masih aman. Masih aman. Iya, demi masih, demi apa namanya? Nyimbangin hati, sama hati, ya kan? Ibaratnya namanya nada dasarnya. Iya, nada dasarnya ya. Aduh. Tekanan-tekanan ya. Ini mah tadi gua udah pakai falset yang awalnya cuma enak banget kan tadi penekanan Hasbi itu enak banget dia ambil suara harmoni suara dua ya kan? Dia ambil pecahnya. Aduh. Enak banget rasanya dua-duanya. Oh, wow. Rasanya dua-duanya enak banget. Wow. Which way is it? Wow. Jengkolnya juga asli. Yeah. Aduh. Selfie. Nopi udah senyum-senyum aja. Ya kan? Selfie ini memang jujur li ya, kita tuh sering ngomongin selfie ama. Selfie itu ngomongin cengkoknya, ngomongin rasanya, dangdutnya itu enak banget. Pendapat aku selfie itu sering nyengkok yang unpredictable. Iya. Enggak terprediksi. Yes, gitu. Benar banget juara. Aku tuh salah satu. Awalnya tuh kita ngomong sedikit lah, nggak apa-apa. Awalnya tuh aku tidak terlalu mengagumi selfie Yama. Tahu aja, selfie Yama, gitu kan. Akhirnya tuh setelah tahu nyanyinya, cengkok-cengkoknya, rasa dadunya, aku tuh karena jadi pengagum selfie Yama beneran. Nih selfie nyanyi lagu ini keren nih kan waktu dia masih Lida terus di Asia. Kan banyak banget tuh lagu-lagu dia yang aneh dibikin sama dia. Ya. Dan aku beneran, aku jadi pengagum nomor satu deh gue bilangin kalau ke selfie sama Asya. Jol, sekarang. Suara dia itu. Edol. Wah, ini 14 ya? 14 ya? 14 ya? 14 ya? Silahkan itu lah. Si Hasbi ini juga termasuk anak yang bisa diperhitungkan loh di DA. Betul. Ini. Agak membahaya, membahayakan, agak bahaya nih ya. Top 6 ini ngeri-ngeri. Bahaya, boy. 6-6 udah best ya, sih aku bilangin. Kalau aku jadi juri, misalnya milih gue. Nangis. Misalnya yang milih, ya kan. Berubah loh. Asyik. Aduh! Gila ini dua-duanya, sumpah dua-duanya, gila. Gue pikir Hasbi bakal tenggelam dimakan selfie, ternyata enggak, coy. Ternyata Hasbi enggak mati dimakan selfie. Oh. Bimbang cengkoknya. Aduh. Gue merinding. Pas begitu. Sumpah gue merinding. Masih merinding loh. Ini aku masih merinding. Aku masih merinding. Aku dan itu Hasbi loh. Yes. Bukan selfie. Bukan selfie Yama, itu Hasbi. Oh. Aku masih merinding.
Aku nggak nyangka, beneran aku nggak nyangka. Improve-nya tinggi, naik, menjulang, dan pakai bahasa itu ya, apa? Bugis. Bugis sama Makassar ya? Bugis ya. Aspi. Wow. Ending loh. Apalagi yang di studio. Yes. Kita berasa banget. Ini juri-juri pasti berasa banget nih. Mereka pakai ini kan, pakai. Gue mau nangis tuh lagi. Enak banget. Yes. Aduh. Aduh, dia sedihnya dapat banget. Mampus, oh, mampus, demi mampus. Ini aku mau bilang apa yang sejujur-jujurnya ya. Di sini selfie tinggian, nadanya ketinggian, tapi enggak tahu apa dia nyanyinya feel-nya nyampe banget. Banget. Enggak ngerti ini versi ini banget, artinya sumpah. Apa, tapi feel-nya dapat banget. Sumpah, emosinya, feel-nya dapat banget. Gila. Wow. Hanya itu yang bisa aku bilang, ini wow banget. Tunggu dulu, aku mau rendahin ini aku dulu. Keren banget. Ini keren banget, sumpah. Oh. Gila. Gue enggak tahu mau ngomong apa lagi. Gila. Ini benar-benar kita kehabisan kata-kata sih. Gila. Bandit emang ya. Bandit kehabisan kata-kata. Oh. Aduh, selfie. Ini benar-benar aku acungin jempol untuk selfie dulu deh. Keren. Hasbi nanti kita bahas habis ini. Wow. Gila. Ini best banget, sumpah ini best banget. Oh my gosh, ini best. Ini bikin aku merinding, bikin aku pengen nangis. Rasanya enak banget. Jujur aku mau bilang ini malah feel-nya yang berasa banget di bahasa Bugisnya itu. Di situ. Aduh gila deh, bikin merinding ya, bikin rasanya tuh kayak bener-bener ngayat banget gitu. Makanya aku suka lagu PPKM itu. Selfie itu nyanyi itu bener-bener enak banget. Makanya pas denger itu aku jatuh cinta sama lagu PPKM. Yes. Memang enak banget. Dan wow. Ini di sini dinyanyiin lagi. Ah. Gila. Tadi aku bilang ya, aku ajungin jempol buat selfie ya, Mak. Betul. Dia mau mengalah. Ah, itu istilahnya dia ambil resiko. Iya, gitu ya, kan? Nadanya untuk selfie ya, Mak, mungkin nggak terlalu nyaman tinggi lah ya. Tapi iya. Aku yakin selfie ya, Mak, bisa ternyata bisa, benar kan? Bisa. Cuma kita dengarnya, aduh ini ketinggian. Kita aja yang takut selfie nggak nyampe. Iya, itu dia. Tapi tetap nyampe rasanya. Rasanya itu juara. Rasanya juara. Improve-nya tetap dia bisa main ke yang lebih tinggi lagi. Dia bisa ternyata. Dan aku salutnya sama Hasbi. Hasbi tidak menyia-nyiakan pengorbanan selfie Yama. Ya, benar-benar. Di sini juga dia all out banget ya, benar-benar gila sih. Dari awal disikat banget lagu ini sampai selesai tuh. Dan ada bomnya bikin kita merinding, makin ke belakang pengen nangis, merinding semuanya aku rasakan di lagu ini. Bandit, memang bandit kalian ya, bandit kalian. Dan pantas ya kalau Hasbi dipilih penampilan terbaik kemarin. Bandit kalian, ya, kalian bandit kalian ya. Aduh, yaudahlah. Yaudahlah kalian juga kalau pengen lagi, aku udah gak kuat lagi, supaya ini enak banget. Kalau kalian pengen bandit, nah, kalian pengen jadi bandit, loncengnya ya. Dan juga subrek channel ini dan share ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya.